Hai guys, di video ini aku sharing pengalamanku naik hop on hop off di Hanoi. Ini adalah bus double decker untuk keliling kota Hanoi guys. Aku kemarin booking di klub, pilih yang buat 4 hour pass. Untuk foreigner harganya 176.000 guys. Ada juga pilihan yang one way guys atau sekali jalan, harganya lebih murah, hanya 80.000. Atau ada juga yang buat 24 jam. Jadi nanti kita berhenti di tempat wisata yang kita mau. Nah, busnya ada tiap 30 menit. Oke guys, ikutin yuk. Tempat penukaran tiketnya ada di dekat Hanoi Opera House guys. Nah, itu busnya guys, bus double decker. Bus tukar tiketnya ada di seberang ya, Kak. Nah, ini dia. Kita tinggal tukerin barcode dari klub ke sini. Buat yang mau beli tiket on the spot juga bisa. Harganya mulai dari 200.000 VND, guys. Udah dapet tiketnya nih, guys. Langsung ke tempat busnya. Tapi kemarin aku harus nunggu keberangkatan. Keberangkatannya jam 12.45. Busnya pas banget di samping Hanoi Opera, guys. Karena masih ada 20 menitan, aku main dulu ke depan Hanoi Opera House, guys. Walaupun panas banget nih. Udah jamnya guys, kita naik sekarang. Ini kursi yang ada di bawah. Aku mau pilih duduk di atas aja guys, walaupun panas. Nah, ini yang di atas guys. Kita dapat book guide ini, ada mapsnya juga. Kita bisa request berhenti di destinasi rute ini. Ada colokan USB nih guys. Kemarin harusnya dapat headset buat dengerin tour guide-nya.
Sayang, katanya bus baru, jadi belum siap, guys. Siap jalan nih, guys. Seru banget nih keliling kota Hanoi naik ini. Sekedar saran dariku guys, kalau mau mending ambil yang one way aja. Aku kemarin beli yang buat 4 jam, ternyata nunggu busnya lagi lama banget. Malah naik Grab kemarin jadinya guys. Jadi kemarin punyaku cuma kepake sekali. Mending kalian pilih yang one way, terus duduk manis dari awal sampai akhir busnya berhenti guys, jadi nggak rugi. Kalau mau berhenti, kita ke bawah ya guys, kasih tahu driver atau kondekturnya. Oke guys, sampai di sini reviewku naik hop on hop off di Hanoi. Aku juga review beberapa tempat wisata recommended di Hanoi City guys. Yang mau tahu linknya ada di description ya. Semoga bermanfaat guys. Terima kasih, sampai jumpa.